Sayang, bumbung sepi gak ada orang. Cium. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini kuburan cium dan menjadi lah itu pada ini di sana banyak teman-teman. Salam. Tuh, di sini tuh. Ini tuh kita nongkrongnya di sini dan banyak banget orang-orang di sini tuh, ada anak-anak kecil. Hah? Tuh gimana? Mana? Iya nggak apa-apa. Mama. Mana mama? Ya. Ya. Kita di sini ngapain dong? Kita mah sambil nungguin makanan mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi malam hari ini Denny lagi ada di rumah Mama Eliska. Dan sekarang Denny itu mau beli makanan gitu. Tapi makanannya itu katanya ada di dekat pemakaman gitu cuy. Di dekat pemakaman sini ya sayangnya. Iya. Ayo kita kemana nih arahnya? Di kesana lurus aja. Oh yaudah. Sayang nanti sekalian kita explore ya. Kesana lihat-lihat. Explore. Gih, maksudnya lihat pemakaman. Ih, takut lah. Aku bawa senter. Oh, ini. Iya, itu. Oh, iya. Tapi oh, kita. Explore. Hah? Explore. Terus apaan dong? Oh, tapi rame banget makamnya, teman-teman. Kan disuruh beli makan, bukan explore. Apa? Kan disuruhnya beli makan sama mama. Ih, tapi kita lihat-lihat sebentar nanti ke situ ya. Hah? Oke. Okay. Yaudah kita mana? Ke sana ya? Oke. Okay. Ini kita ke sana teman-teman. Jadi itu apa cilor? Cilor. Hah? Mana? Beli cilor aja tuh ya. Beli ngemil. Beli makanan langsung. Iya itu tuh. Oh iya ini pemakaman. Bang, pemakaman ini angker nggak? Enggak, Bang. Pernah ada yang beli hantu nggak? Tapi rame banget di dalam ya? Pacaran? Iya, pada pacaran. Enggak. Serius di dalam? Iya. Pada pacaran? Sayang, ayo kita pacaran di dalam. Iya. Yeah. Ini mau ngajak Eliska, aduh silau banget ini, mau ngajak Eliska buat jalan-jalan ke dalam teman-teman. Katanya banyak orang pacaran. Ini yang pacaran banyak banget. Mana? Gue lagi ini, lagi tidur. Ya. Bangunin dong. Oh iya ya. Emang ada sih. Katanya banyak yang pacaran. Kita masuk aja gimana? Itu emang tadi kata abangnya pacaran. Iya. Iya. Ada yang tidur. Iya, ambil tiduran. Cewek cowok? Gak tahu. Masa iya kita liatin? Kita masuk yuk, bentaran yuk. Coba ya. Iya, makanannya itu kan belum selesai tuh. Tapi kamu nanti... jangan ninggalin aku. Enggak. Itu kan makanan mama belum selesai. Sambil kita nungguin, kita kesana dulu masuk gimana? Ada ya. Oke? Okay? Hmm. Ayo. Nah. Ayo sayang. Nah, ini. Tuh. Kok ngeri? Itu anak-anak banyak banget. Ngeri apaan? Mana aku senternya ya? Aku pernah malam-malam ke kuburan. Hah? Aku gak pernah malam-malam ke kuburan. Bisa gak sih gak usah pakai senter? Iya gak pakai senter. Maksudnya biar kelihatan ternyata banyak banget orang. Ada orang yang belajar silat. Oh belajar silat. Oh kita lihat dulu. Oh Mai, ini daerah mana sih ayang? Di daerah Kapuk. Pasar Darurat. Kapuk Pasar Darurat. Wow. Tuh. Waduh. Bela diri. Ini pencak silat Betawi gitu kali ya. Ini. Ih, banyak orang-orang di sini ternyata. Iya. Tuh. Ini. Mantap.
latihannya di kuburan. Ini cakep. Lah ini juga pada silat. Dek, ngapain? Oh, banyak banget. Hah? Kita lihat-lihat ke sini. Sambil nungguin makanan mama kelar. Jangan ke tengah ya, takut sih. Enggak, ini ada tempat duduk nih. Kita pacaran aja di sini, sayang. Enggak, ang. Duduk sini, duduk sini nih. Takut tahu. Enggak apa-apa. Ih, orang itu banyak banget orang tuh. Tuh juga ada orang pacaran di sana, teman-teman. Oh, cuma enggak kita shoot. Nah, kita mau cobain dulu nih. Nah, mana-mana. Ih, seru juga, teman-teman. Pacaran di tempat di tengah-tengah makan. Iya, kita pacaran. Kamu jangan mentang-mentang suka apa? Horror. Hah? Ngajakin aku ke kuburan pacarannya. Siapa juga yang ngajakin, ini mah kebetulan aja, salah sendiri beli ininya di ini deket-deket kuburan. Enak, lumayan juga. Tapi kamu jangan nyuruh aku uji nyali ya, awas loh. Nggak akan mau. Harus mau. Oh, ini kita makan basreng apa sih ini tadi bilangnya apa ya, cilok goreng ini. Kenapa kita naik motor ya? Padahal mah deket banget jalan kaki. Kan sambil motor-motor. Aku mau beli. Beli apa? Bebek tuba. Kan lama itu mah ngantri. Sementara teman-teman, kita pacaran dulu di sini di pemakaman. Ren. Udah iya lama-lama. Apanya? Yang lama-lama apanya? Di sininya. Ntar aja. Nggak apa-apa, ambil nungguin itu. Tadi kamu pesan apa, bebek ya? Buat mama apa? Toprak. Itu di sana nanti kita ambil, terus ke sini baru pulang deh. Tuh banyak-banyak bocil, padahal di kuburan teman-teman tuh. Hah? Sayang, bumbung sakit gak kenapa? Cium kuburan, cium di pantat kan? Lah itu pada di sana banyak teman-teman. Tuh, ya salam. Nah, tuh di sini tuh. Ini tuh kita nongkrongnya di sini dan banyak banget orang-orang di sini tuh, ada anak-anak kecil. Hah? Takut gimana? Mana? Iya, nggak apa-apa. Mama. Mana mama? Iya. Iya. Ada di sini, ngapain lu? Kita mah sambil nungguin makanan mah. Gak ada tempat yang ini aja nih, indah apa? Dari kuburan. Lah ini indah. Cari mana-mana. Lah kita mah nungguin makanan. Lu mau ngerembik apa di sini? Enggak, orang sambil nungguin kan deket itu mah di situ. Lu, ntar lu kesambet lu. Tuh, tuh kesambet aja. Tapi banyak anak-anak tuh mah. Ya duit emang lu kacang kuburan. Buset deh, malu-maluin gua aja lu. Kalau udah dibilangin. Bilangin apaan sayang? Kamu nyalahin aku. Jangan duduk di sini. Malu lu diliatin lu. Liatin yang kecil tuh. Iya ya, tapi itu banyak tuh mah yang pacaran tuh mah. Biasa sih malu penunggu di sini. Biasa nongol-nongol mah yang penuh. Iya. Kamu anak baru di sini. Apa? Kamu kan anak baru. Jangan, ini wilayah gua ini mah. Barang lu. Wilayah mama. Iya lah, gua kan orang sini. Tapi dulu mama berarti sering juga main-main di sini. Iya. Pacaran juga jangan-jangan di sini. Jadi. Ini lagi mana sayang? Mau cerita gimana? Bisa jadi katanya. Ma. Ah? Ini berarti makam di tengah-tengah pemukiman gitu dari dulu apa? Iya, tadinya makam keluarga, tapi bukan keluarganya
yang matinya sedikit, jadi ya orang lain di sini nggak apa-apa. Oh gitu. Ini lebar banget loh. Iya. Tapi emang biasa buat main-main gitu. Ya, sempat pacaran dong, mau center dong coba. Mau banyak yang pacaran dong. Oh, gitu, gitu, gitu. Terus. Wih. Dia pada main kuku kepala deh. Tuh, banyak banget teman-teman. Iya. Ngapain ini banyak di sini? Jangan di center deh, takutnya malu. Iya, malu tuh dia marah lagi. Tapi angker di sini mah. Dulu, sekarang mah ya mana ke angker ke apa lah. Oh, setannya kita duduk dong. Dulu lah. Setannya pada duduk. Duduk kan pengalaman abangnya Elis juga pacaran di sini gober-gober. Oh pernah. Ya, iyalah, tapi kan masih pohon gede-gede. Oh dulu. Iya. Oh itu motor bisa. Lah, ada motor lewat sini. Lewat. Oh, apa sih? Oh iya. Ternyata motor lewat sini juga. Tadi udah Denny pesenin makanannya mah. Ya laginya gue nungguin lama banget di situ, gue kira lagi pada ngapain, taunya lagi pacaran. Elis yang ngajakin mah. Ya Denny ngomong kuburan yuk, kata dia gitu. Kita ngomong kuburan. Aduh. Bukan. Ini apa lo? Demi Elis. Apa? Abang YouTuber ya? Abang YouTuber. Waduh. Bukan. Ya, ya sekalian deh mas cerita-cerita zaman dulu dong yang di sini gimana? Ya apaan sih? Hah? Apaan sih? Apaan gimana orang lagi cerita sama mama? Di zaman dulu mah serem ini. Oh. Kagak begini sekarang mah no. Seremnya serem sama anak-anak no liat no. Oh iya. Dulu mah kan enggak benar-benar ada setan dulu, malah sekarang mah setan anu kepala hitam semua. Anak-anak banyak benar tuh. Sekarang ngapain kali lu tuh? Eh, ngapain lu? Oh, baik banget. Waduh. Itu Akila sendirian. Ya udah mah Deni mau ke sana dulu. Mama nungguin makanan di sana ya. Mau lihat-lihat ke sana. Ini nih sih lagi. Iya, Deni mau coba ke sana, mau lihat-lihat. Iya, enggak tahu dah. Coba nih teman-teman, kita kasih lihat ya. Di sini tuh banyak anak-anak yang lagi main-main. Tuh. Oh, ini mah. Ini mah oh ini jalan langsung ke kampung. Dia pada ngapain di sini? Enggak takut. Pacaran lu ya? Pacaran ya? Widih. Pacaran ya? Aduh mamae. Iya, salam. Lucu-lucu banget teman-teman. Nih. Waduh, ini langsung ke pemukiman. Tapi ini pada buat ini. Pada buat nongkrong gitu tuh. Nih teman-teman. Waduh, tapi kasihan nih pada kesiloan. Waduh. Apa? Nanti masuk YouTube ya. Siapa nih? Wih nih, namanya siapa nih? Arif. Wih, akan sini. Waduh, ketahuan nih pada pacaran. Apa? Ngapain? Oh, temen. Temen tapi mesra gitu ya? Iya. Waduh, rame banget. Itu di sana juga pada banyak tuh nongkrong-nongkrong, ada bakar-bakaran, ada, hah? Kenapa? Oh, kalau kuburan bapak di sana. Kuburan siapa, mah? Bapak. Oh, kemana, mah? Waduh, ini kita malah diajakin. Jarak kubur apa konten? Lagi mama munculnya ngagetin. Bilang gitu lu tungguin dari tadi kagak datang datang. Makanan kemana tahu kubur. Tuh. Lu lagi malam-malam di mana nih? Iya ya. Di mana mah? Di sini datang sama apa nih? Oh. Iya. Yeah. Oh. Ini ditumpuk sama adik mama nih.
Oh, ditumpuk. Ini bapak, ini adik. Oh. Ini semua nih, ini kong semua di sini. Oh, keluarga di sini. Nah, di sini iya. Oh, komplek keluarga nah, nih. Ya. Ah, niat tazia mah niat tazia, niat ke sini mah bawa bunga tadi. Enggak apa-apalah. Ya udahlah. Jadi kita tahu. Kamu pernah ke sini? Kok pernah sih? Oh, seringnya. Seringnya. Tiap tahun ya? Enggak tiap tahun. Sih? Ya kalau ada ya kalau kangen sih. Nah, tuh banyak. Iya. Oh, iya nih, deket banget ya. Deket banget, teman-teman, tuh pintu langsung pemakaman tuh. Aduh, kalau siang bagus mungkin kelihatan dari sini. Besok deh. Insya Allah besok ke sini, Deni baru tahu juga nih di sini. Ada kuburan apa, mah? Kontol namanya. Di mana? Dekat pasar darurat. Lalu. Oh, iya. Ada lagi? Ada. Oh. Bang. Kenapa? Itu tebing ini, Bang. Hah? Tunggu itu tebing ini. Den-deni. Hah? Den-deni. Ihi, widi. Subscribe, ya. Ini, Bang. Tulisin, Bang. Den-deni. 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 Gak bisa ngetik kok, gak ke sekolah, emang. Sekolah. Widi, ini pesilat semua. Ini, Bang. Pesilat beksi, Bang. Den Deni ada enggak? Ah, ini. Nanti tonton nih. Iya, Bang. Ah, siapa nih namanya nih? Dan, Bang. Den Deni. Den Deni. Widih, pesilat nih. Tadi yang silat keren-keren banget. Lah, ini kok cewek yang silat? Nambah 1 lumayan. Hah? Nambah subscriber 1 ya? Waduh. Katanya noh, ibarat apa ini? Mau pada bubar. Hah? Pada bubar. Ih, tadi yang nongkrong-nongkrong berdua-dua pada kabur. Kabur lah, habis enterin. Iya ya, tadi ada, di sini juga ada tuh, enggak ada lagi. Iya, orang bisa enterin. Iya ya. Ada lagi kuburan pocong di dalam. Oh, kuburan pocong. Poncol. Oh, poncol. Poncol. Ini kan tadi baru ada yang jarak. Iya, rame banget. Wow. Rame banget. Wow. Jadi teman-teman, Dini penasaran yang di sini tadi tuh banyak yang tongkrongan. Itu Eliska, Mama sama Akila lagi ambil makanan. Nah, iya. Salam. Ini nih. Jadi ini orang jual-jualan tuh deket-deket makam semua. Makanya tadi tuh bingung. Bingung, kaget gitu. Ternyata deket banget. Misi, Bang. Yuk. Ih, tadi mah rame di sini. Sekarang sepi banget, teman-teman. Tuh, ini juga ada yang baru nih. Ya salam. Orang sini. Tuh, tadi juga di sini rame, ada senter pada bubar. Rajia ini mah. Ya salam. Seru banget. Nah, kalau ada tenda begini nih, berarti ini ada yang baru, teman-teman. Cuma nggak tahu deh, tapi kalau Deni lihat nih di sini pada begini ya, ada yang ngujur sini. Tuh. Ngujurnya ke sini, ada yang lempeng ke sana. Tuh. Oh, karena mungkin di Jakarta kali ya. Karena di sini tuh, teman-teman, bayar gitu biasanya sih. Per tahun kontrak gitu, kayak kita ngontrak tanah gitu. Nah, kalau begini nih nyempil seperti ini nih, biasanya udah nggak dipajegin atau gimana gitu loh biasanya. Nah, waduh, kita jadi tahu di daerah sini ada pemakaman. Ini rumah pemukiman nih, kalau siang bagus nih, teman-teman. Tapi nggak tahu deh. Besok coba ya. Oh, ini baru nih, teman-teman. Iya, masih baru, belum dipakein beton. Beton kijing namanya ya. Itu juga di situ baru. Pakai tenda. Nah. Oke. Okay. Jadi seperti ini. Ya salam. Ya udahlah, teman-teman, mungkin
kita jalan-jalan ke sininya enggak sengaja ya. Emang kita itu lagi disuruh Mama Eliska. Maksudnya beli-beli apa kayak makanan sono begitu. Karena kita tuh bermalam ya di sini main gitu malam-malam. Ya, akhirnya ya udahlah. Okelah. Ini tuh benar-benar unik. Teman-teman harus tahu, dan mungkin yang warga Jakarta di daerah Kapuk ada yang tahu tempat ini. Bahkan ada yang muncul tadi di video Denny. Mohon maaf karena Denny datangnya itu sidak secara dadakan. Tadi itu Denny beli-beli makanan di sana, beli cemilan juga. Ngajakin Elika pacaran di sini malah digerebek lagi. Digerebek Mama Elis kata. Iya, salam. Soalnya deket banget. Jadi ya udahlah. Mungkin nanti kita bisa siangnya, kalau misalnya teman-teman pengen lihat siangnya itu seperti apa, kita siangnya bolehlah main-main ke sini lagi. Dan mungkin kayak gitu aja. Waduh. Banyak anak-anak, bang gitu. YouTuber ya. Waduh, siapa yang YouTuber? Ya salam, lucu banget teman-teman. Mohon maaf kalau vlog Denny itu kayak enggak pernah serius, tapi jujur Denny selalu menyajikan tontonan-tontonan yang mungkin jarang gitu ya, yang mungkin baru pertama kali yang lihat di sini atau mungkin pernah juga lihat di channel lain. Intinya Denny di sini tetap selalu setia menyajikan hiburan-hiburan buat kalian. Tentunya, waduh, itu kayak ada. Oh, udah siap itu. Ya udah teman-teman, Eliskanya makanannya udah siap dan kita mau segera pulang. Terima kasih banyak yang udah nontonin video Denny. Mungkin kayak gitu aja, malam Jumat Denny tayangin. Denny pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.